Bapak, ibu, saudara sekalian, rahimakumullah. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih, dalam keadaan menangis, bercucuran air mata. Wajilat bihal qulub, wa dharafat minhal uyun. Hati berdebar-debar, mata pun menangis. Sehingga sahabat-sahabat menyangka bahwa ini nasihat terakhir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan untuk kita semua. Karena dalam keadaan serius, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan kepada kita. Di atas mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kamu mengamalkan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat hidayah dari Allah setelah aku. Amsiku ha wa addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnah itu dengan sungguh-sungguh. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kamu. Gigit dengan kuat. Karena kalau seseorang menggigit dengan gigi depan, mudah lepas. Tidak punya kekuatan. Maka Nabi katakan, gigit dengan gigi geraham kamu. Jangan sampai kau lepaskan sunnah. Karena orang-orang yang hidup setelah Nabi nanti, fasayara ikhtilafan kathiran. Kamu semua akan melihat perselisihan besar di tengah-tengah umat. Seperti sekarang. Seperti sekarang kita melihat perselisihan besar di tengah-tengah umat. Kalau kita mengatakan ini sunnah Nabi, maka sebagian orang mengatakan itu kan cuma sunnah. Dikerjakan tidak masalah, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak masalah. Misalnya kita diperintahkan, kul biyaminika, makanlah kamu dengan tangan kananmu. Maka sebagian orang mengatakan, ma farku bainal yamin wal yasar. Apa bedanya antara tangan kanan dan tangan kiri? Sama saja kan tangan saya juga. Nabi katakan makan dengan tangan kanan kamu. Qul bi yaminika, makan dengan tangan kanan kamu. Tapi orang mengatakan apa bedanya tangan kanan dan tangan kiri? Itu contohnya saja. Contohnya salah satu sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Belum lagi yang lain-lain. Sehingga saat ini sebagian umat Islam sampai tidak ada lagi sunnah dalam hidupnya. Tidak ada lagi sunnah dalam hidupnya. Sama sekali tidak ada. Dan hal ini sudah disinyalir oleh Nabi SAW. Latattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin. Nanti kamu akan meninggalkan sunnah nabimu dan ikut kebiasaan orang-orang dulu. Sejengkal demi sejengkal. Tidak terasa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tidak terasa, digiring pelan-pelan. Dinaikkan lagi, wadhira'an bidhira'in, sahasta demi sahasta. Pelan-pelan, pelan-pelan, tidak terasa, tidak sangka. Hatta law dakhalu zuhra dabbin latabatumuhu. Sampai suatu hari nanti kamu didorong, dimasukkan ke dalam lubang, kamu akan ikut bersama mereka. Kaget sahabat, kok sampai seperti itu bodohnya kita? Kok sampai seperti itu jahilnya kita? Sehingga kita digiring sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, tidak terasa sampai dimasukkan ke dalam lubang, baru kita sadar. Manusia, umat Nabi, siap meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, sehingga tidak tersisa lagi dalam hidupnya sunnah Nabi yang ada dalam dirinya. Maka ketika Nabi sampaikan itu, sahabat heran. Kok seperti itu kita bodohnya? Kok seperti itu kita jahilnya? Sampai bisa kita digiring pelan-pelan, pelan-pelan tidak terasa, terlepas semua sunnah dari kehidupan kita.
sehingga tidak tersisa lagi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muamalahnya, muasyarahnya, ibadahnya, cara kawinnya, cara berumah tangga, semuanya jauh daripada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara kita bodoh. Gara-gara kita tidak tahu keutamaan, nilai, fadilah daripada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu dulu munculnya aneh, asing. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah datang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan Islam, mengajarkan agama, mengajarkan sunnah. Maka orang faham, orang ngerti. Maka mereka berjaya, mereka sukses, dijamin masuk surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, ini sunnah diprotolin satu-satu sampai tidak tersisa lagi. Habis sunnah dalam kehidupan umat Islam. Maka suatu saat nanti kata Nabi, ketika sunnah ini dikembalikan lagi, diamalkan lagi oleh ini umat, orang-orang kaget, orang-orang heran. Ini apa? Kok baru muncul? Dari mana asalnya? Seakan-akan itu barang baru, padahal itu barang lama yang ditinggalkan oleh umat ini. Bada'al Islamu ghariban fasaya'udu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu munculnya aneh, asing. Nanti dia akan kembali aneh lagi, asing lagi seperti dulu. Tapi beruntung kamu yang dikatakan aneh, kata Nabi. Bersyukur kamu kalau dikatakan aneh. Enggak apa-apa, ikhlas, tenang saja. Kenapa? Karena itu yang baik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah sudah ditinggalkan oleh umat, maka orang yang menghidupkan kembali sunnah Nabi, dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta pada aku. Dan siapa yang cinta pada aku, dia akan masuk surga bersama aku.